Ali. Iya, Pak. Bapak tengok kau dalam 2-3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? Iya, Pak. Ani sakit kepala. Sian. Sakit. Sakit ada makna tu. Hari ini saya tolong saudari. Besok-besok saudari pula tolong saya. Tolong apa, Bang Jamil? Tolong senang aja. Bila, Bang? Sekejap lagi boleh tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Macam niaga. Niaga bagus juga. Niaga dan tinggal jantung. Karena kedai saya ni nak tutup. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Dipendekkan cerita saja. Saya pun tak pandai nak cerita panjang-panjang. Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Terima sudahlah, Pak Ali. Menyenangkan kerja saya. Dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Perkara ini, saya nak kena tanya Rohani sendiri. Dia tentu mau. Dia tentu mau. Ya ke? Ya. Rezeki jangan ditolak, Pak Ali. Baiklah. Rohani. Rohani. Sakit lagi kepala kau, nak. Sekejap lagi nanti, baik. Cik Jamil dah masuk minang kau. Kau tak? Ya. Kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mau, Pak Ali. Ya ke? Ya. Ya, Abi. Ya. Bulan ini gaji awak naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid, Pak Ali. Terima kasih. Cik Abi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Bujang. Bujang trona, Pak Ali. Bujang trona? Ya. Sian, dah tua masih bujang. Bujang alik bata, katakan. Alik bata tu apa? Angkatan bujang tua. Hahaha.